Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehahnya Bu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ditemani oleh ayah dan bunda. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini Bu Guru akan membacakan hadis dan ayat suci Al-Quran yang mengajarkan tentang adab makan dan minum. Tapi sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang adab makan. Ya hulamu samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika. Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepadamu. Sampai di sini dulu anak-anak. Tunggu materi dari Bu Guru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.